Yesus berkata dalam Matius 22 ayat yang ke-30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sorga yang diajarkan Yesus itu jelas. Tidak ada kawin-mawin di sorga. Kalau ada kawin-mawin di sorga, pasti ada rumah sakit bersalin di sorga. Tapi jelas apa yang dikatakan Yesus, bahwa di sorga orang-orang hidup seperti malaikat. Jadi kalau ada yang berkata di sorga itu ada kawin-mawin, bisa kawin dengan bidadari, bisa memecahkan perawan di sorga, itu tidak benar, itu dongeng. Makanya percaya Yesus supaya mengerti sorga yang benar. Karena sorga yang benar itu diajarkan oleh Yesus. Di luar itu tidak benar.